Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Maestro Audio, inspirasi pemasangan audio dan aksesoris mobil kamu. Di proyek kali ini, kita kedatangan mobil yang seru banget dan udah gak sabar nih untuk kita bahas dan review. Inilah Hyundai Stargazer. Hyundai Stargazer dirilis tahun 2022 digadang-gadang sebagai pesaing kuat atau killernya Avanza dan Expander. Dengan range harga yang sama, namun dengan berbagai fitur dan driving experience yang bisa dibilang lebih unggul. Impresi pertama saat kami melihat mobil ini di workshop kami, desainnya memang sangat futuristik dan minimalis. Dan interiornya juga sangat lega, nyaman, dan terasa mewah. Dengan fitur audio yang sudah dilengkapi, display head unit ukuran 8 inch, dan juga standar 4 speaker depan dan belakang. Jadi di project kali ini, customer kami merasa masih kurang puas dengan fitur audio standar dari bawaan mobil Hyundai Stargazer. Head unitnya belum bisa buka YouTube, streaming aplikasi seperti Netflix, dan Spotify. Speaker standarnya juga suaranya masih mendem banget dan kurang keluar. Jadi kita dikasih challenge sama owner untuk menjadikan head unitnya jadi layar yang lebih besar dengan fitur yang lebih lengkap dan juga audionya mau di-upgrade supaya bisa lebih maksimal lagi. Gimana ya caranya? Yuk kita lihat sama-sama nih guys. Jadi kalau kita lihat mobil Hyundai Stargazer ini sebenarnya punya bakat dan potensi yang bagus untuk upgrade audio yang proper. Karena bentuk dashboard depannya memberikan panggung suara yang sangat ideal sekali guys. Kita bisa mendapatkan stage depth, kedalaman, dan juga stage width atau lebar panggung yang terasa luas di mobil ini. Nah, di project kali ini, customer kami request untuk konsepnya OEM look dan hanya untuk harian saja. Jadi kita akan upgrade dengan sistem speaker two-way dan subwoofer. Sistem audio ini kita upgrade dengan Cello Audio. Dengan sistem yang simple tapi cukup banget untuk harian, yaitu kombinasi DSP amplifier Cello Magic 5.6, speaker Cello Performance Pro two-way serta subwoofer W6XL. Hebatnya, satu perangkat DSP amplifier ini cukup loh guys untuk mendrive 4 speaker dan 1 subwoofer karena sudah dilengkapi dengan 4x40W dan juga monoblock output 300W. Dan kita bisa mentuning 6 channel processing output. Kita juga rekomend pemasangan peredam untuk di mobil Hyundai Stargazer ini agar teman-teman bisa mendapatkan hasil upgrade audio yang lebih maksimal lagi karena pintunya kita tutup rapat ya, sealed, menjadi sebuah virtual box yang menghasilkan output suara yang lebih solid. Untuk penempatan tweeter kita pasang di panel originalnya seperti ini dan kita bisa lihat ya, untuk box subwoofernya kita pasang di bagasi dengan ukuran yang sudah didesain khusus oleh tim Cello Audio untuk Hyundai Stargazer. Boxnya ini ported, jadi ada lubang port di sampingnya untuk memberikan hasil yang lebih maksimal dengan space yang kecil dan juga pas dengan subwoofer W6XL dari Cello. Tidak memakan space bagasi yang besar dan hasil suara bassnya mantep banget guys. Kita akan kasih sound testnya nanti ya. Nah ini dia, sekarang kita lihat upgrade head unitnya seperti apa guys. Jadi di mobil Hyundai Stargazer ini kita upgrade dengan frame head unit yang juga sudah didesain secara presisi untuk Hyundai Stargazer.
ukurannya 10 inch. Kita upgrade dengan head unit Android Orca seri Pro Plus Gen 2 dengan layar QLED, spek RAM 6GB dan ROM 128GB, serta fitur konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto yang pastinya bikin kita makin betah di mobil. Head unit Orca ini juga sudah dilengkapi dengan dual kamera DVR, jadi bisa untuk safety driving teman-teman semua di perjalanan. Untuk kualitas audio, head unit ini juga sudah lumayan bagus karena sudah dilengkapi dengan chipset audio AKM dan juga kabel pre-out RCA berkualitas untuk kita yang ingin menggunakan sistem audio low input. Sekarang kita mau kasih lihat teman-teman sedikit cuplikan proses pemasangannya dan juga hasil suara dari sistem audio Hyundai Stargazer ini. Sekarang kita ada di mobil nih, kita lagi mau fine tuning terakhir ya. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan tuning dengan RTA dan sekarang kita mau dengerin lagi nih guys, dan gue mau ngasih liat kalian semua gimana sih kita biasanya kalau tuner itu ngecekin suara di mobil itu seperti apa sih, apa yang dicek dan apa yang harus diperhatikan. Nah biasanya kita akan putar lagunya soundstage nih ya. Jadi kita mau pastiin kalau panggungnya ini sudah terbagi ya, ada left, ada center, dan juga ada right channel. Nah, seperti ini guys ya, kita kasih dengar suaranya. Voice should appear to come from a single point at the far left. Sekarang kita bisa dengar suara dari kiri. My location should be exact and well focused. My voice should appear to come from a single point in the center of your sound stage. My location should be exact and clearly focused. No part of my voice should appear to come from the left or the right channel. Nah, dan sekarang my voice should appear to come dengar. From a single point at the far right of your sound stage. My location should be exact and well focused. Oke, jadi kita sudah membagi stage panggung ini menjadi 3 bagian, ada left, ada center ya, dan juga ada right. Jadi ini yang kita namakan sound stage. Jadi yang kita ingin perhatikan supaya mendapatkan efek sound stage ini saat kita sudah selesai tuning guys. Oke, kita juga sudah melakukan EQ ya segala macam dan di sini ya. Dan kalian juga bisa lihat nih guys, kalau kita lagi putar-putar lagu yang agak ngebass ya. Suaranya juga sudah terasa di depan panggung ya. Test. Try to play this at realistic. Thank you.
secret today. My feelings going stronger day by day. Got butterfly inside when you look my way. Oke guys, itulah tadi video project instalasi upgrade audio dan head unit di Hyundai Stargazer. Review kami, hasilnya sangat memuaskan sekali bagi customer. Head unit Android Orca memberikan banyak pilihan entertainment yang bikin kita makin enjoy di perjalanan. Kita bisa streaming aplikasi, download aplikasi Netflix, Spotify, video, dan lain-lain, dan juga konektivitas smartphone yang lebih mudah. Dengan sistem yang two-way dan subwoofer dari Cello Audio ini cocok untuk teman-teman yang ingin upgrade audio dengan konsep OEM look. Dan setelah dituning oleh kami,
staging dan tonal balance-nya jadi sangat bagus sekali, karena panggung dan akustik mobilnya juga sangat ideal dan mendukung, dan juga perangkatnya semua mendukung. Rasanya mobil ini jadi seperti konser musik yang berjalan, dengan suara yang tebal dan juga musik yang terasa nyata di mobil ini. Buat sobat yang mau upgrade seperti di video ini, kalian bisa hubungi kami di hotline di bawah ini, atau teman-teman juga bisa berkunjung ke workshop kami. Thank you guys sudah menonton video ini, dan juga buat dukungan, like, serta subscribe. Sobat bisa share video ini jika bermanfaat, dan follow juga sosial media kami at Maestro Audio. Semoga video ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di project upgrade kami yang selanjutnya.